Halo cuy, jadi untuk informasi giveaway-nya aku udah undi sebanyak 4 traktor dan 2 weather staff. Dan untuk sisanya itu ada 6 truk dan 3 weather staff. Kalian komen aja di video ini atau di video-video lainnya. Soalnya untuk giveaway fase kedua ini aku akan ambil komennya tuh dari video ini sampai video seterusnya ya, bukan video ke belakang. Kalau video yang ke belakang itu udah aku undi ya. Nah, jadi kalian bisa komen nama word ID kalian beserta barang apa yang ingin kalian dapat. Mau traktor atau ke weather staff bebas ya. Jadi komen aja di bawah cuy. Oke? Oke cuy, jadi balik lagi di game Grotopia ya. Jadi di video kali ini aku akan gacha 20 Easter box ya. Ini Easter basket dengan membeli menggunakan 200.000 gemsku ya. Oke, kita akan langsung saja. Kenapa aku tiba-tiba mau gacha? Soalnya tadi aku ada orang ada lihat orang nih. Bayi Magic kedua persatu ya. Nah, ternyata dia mumpung masih price ya. Nanti mungkin ke depannya tuh bakalan ngedrop dikit. Kita kan langsung saja beli dan siapa tahu kita dapat jackpot yaitu Rainbow Egg ya. Oke cuy, kita setelah membeli 20 Easter crate dan apakah kita akan buka di sini ya, di world kita ini di Pollux ya. Mungkin aku akan buka di atas aja, soalnya di atas tuh kosong ya setahu gue. Dia ada spot vending tapi kosong, gak ku taruh vending. Ah ya benar. Kita kan pasang aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, sampai 8. Ya udah. Ini pembukanya. Oke, ini dia ya 20 Easter box, Easter crate, sorry, Easter basket. Oke, ini gede pertama. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Mbak Bulut luar biasa. Oke, ini ada telur apa nih? Secret. Ya ini langsung all in aja ya, nggak apa-apa ya nih. Kita buka-bukain aja. Oh, dapat mid tuh. Lo bisa dapat apa shardnya ya? Aku memang nggak berharap dapat rainbownya sih. Wah. Ini rainbow kan? Ini rainbow kan? Beneran dapet, tapi kok nggak ada notifnya ya? Oke, kita langsung taruh dulu di vending. Kita ada vending kok. Aku akan coba jual ini. Sini Magic Egg-nya 2 per WL ya, berarti kita bisa dapet untuk 200 nya tuh 1 DL ya. Untuk 200 Magic Egg-nya itu 1 DL dan kemungkinan aku lebih 200 ya, berarti aku bisa dapet sekitar ini termasuk profit gak sih? Ntar ya, kita nanti hitung. Wah, ini banyak coy, serius serius ini banyak ya. Misal mentahannya doang nih, apakah dengan red gem sekarang masih worth it? Kalau misal gems biasa tuh kan rednya berapa sih sekarang? Nanti aku cek-cekin dulu ya. Dan juga aku mau cek juga harga rainbow. Ini aku gak, jujur gak berani megang soalnya dia itu itemnya itu bisa ditaruh ya. Aku tricky banget nih kalau megang-megang barang kayak gini. Kita masukin aja mungkin. Kita masukin aja rainbow ya di situ ya. Oke, ini dia 2 per WL. Oke, nanti aku balik lagi setelah aku hitung rate-nya berapa dan juga aku cek nanti harga rainbow berapa. Jadi 628 ya. Oke. Oke, sorry. Kemarin itu kan aku ada buka crate juga di video sebelumnya dan itu aku ada nyimpen 56 ini Magic Egg. Nah,
ternyata semua yang kita dapat, yang aku dapat itu totalnya itu 572x ya. Dan untuk aku cek tadi di Discord Ahemo, orang-orang tuh pada beli 2,5 sampai 3 per WL dan orang jual 2 per WL ya. Nah, untuk Rainbow sendiri tadi aku sempat cek ada orang beli 350 sama 375, tapi yang jualnya tuh ada yang jual 5DL. Sama tadi juga aku ada cek ada yang jual 4DL. Nah, sekitar kira-kira seperti itu ya harganya. Dan untuk red gemsnya red 450. Oh. Oke, kira-kira setelah aku bagi untuk 200.000 gems, jika kita pakai red 450 per WL, itu harganya itu 444 WL. Jadi 4DL 44 WL. Nah, kalau misal aku jual 572 telurnya itu per 2 WL itu enggak profit ya. Oke, jadi untuk Magic Egg sendiri itu kita enggak profit, kita enggak mendapatkan profit, malah kita rugi ya. Kita dapat berapa tadi sih? Berapa ya? 5 bentar. Aku lupa. Nah, ini ya. 286 444 kurang 286. Kita rugi sekitar 158 WL. Tapi kita kebantu oleh Rainbow Egg ya. Rainbow Egg kan 4DL. Kita tambah 4DL. Kok ditambah sih 4DL. Jadi kita untung sekitar 242. Kita hilangin aja minusnya karena itu terbalik ya. Kita untung sekitar 250 WL-an kalau misal aku mau jual sekarang. Bagaimana kalau kita jual? Sampai jumpa di video selanjutnya.